Kita buka KineMaster. Muncul seperti ini, kita pilih yang tanda plus. Kita pilih yang 16 banding 9. Kita klik media. Kita pilih kamera ini ya, slide-slide-nya ya, yang tadi yang dari PowerPoint sudah kita ubah menjadi gambar. Slide pertama itu ini judul. Nah, masukkan berikutnya tujuan pembelajaran, kemudian pengertian seni lukis, kemudian contoh lukisan, berikutnya gaya lukisan, berikutnya ini. Pokoknya kita masukkan semua. Tema yang kedua, tema yang ketiga, ini, tema yang keempat, ini, tema yang kelima, tema yang keenam, dan yang terakhir adalah evaluasi. Jadi, ini semuanya, 13 slide ini sudah kita masukkan dulu nih. Kita masukkan ke KineMaster. Lalu kita checklist. Slide 1 sudah ada, slide 2, slide 3, dan seterusnya. Selanjutnya kita panggil video guru yang sedang menjelaskan ini tadi. Lapisan, jangan dari sini ya. Karena ini ada green screen-nya supaya bisa dihapus. Jadi harus ditaruh di lapisan. Klik media. Klik ini, gurunya, klik di sini, klik pilih. Nah, ini kita potong dulu. Sampai di mana gurunya ketika mengucapkan salam. Pas dia mengucapkan assalamualaikum, kita potong dulu yang kiri. Nah, kira-kira di sini. Klik dari sini ya, klik di sini videonya, lalu kita gunting. Gunting pangkas ke kiri. Lalu di checklist, ini kita dorong ke, dorongin aja yang ini. Yang bawah klik tahan pelan-pelan, geser. Sampai lurus sama di garis 0. Lalu kita play. Coba ya. Oh, ini kita ini dulu. Gurunya kita gunting dulu. Ini yang nggak penting kita buang. Jadi di cropping, membuang yang tidak penting, mengambil yang penting. Klik gambar ininya, videonya, kemudian videonya. Lalu kita ke bawahkan, ini ada pemangkasan. Klik pemangkasan. Lalu ini kita cropping. Kira-kira segini. Ini segini. Kita potong kira-kira segini. Lalu kita checklist. Setelah di checklist, kita klik lagi ini. Kita aktifkan. Yang harus kita hilangkan warna hijaunya. Kita klik kunci chroma. Ini kita aktifkan. Ini harusnya sudah hijau nih. Kalau nggak hijau, ini kita klik dulu. Di sini kita klik nih. Nah, ini kita geser. Geser sampai warna hijau tua. Ini juga ke sini. Kira-kira. Lalu kita checklist dulu. Ini kita geser-geser. Pelan-pelan. Sampai ininya benar-benar putih, ininya hitam. Nah, masih ada bayang-bayang. Kita geser pelan-pelan. Kita hitamkan. Ini kita geser. Nah, seperti ini. Ini jangan sampai ada bercak-bercak hitam ya. Ini udah bersih, ini hitam pekat. Coba kita klik. Nah, ini sudah. Checklist dulu. Klik di sini,
bisa kita taruh di sini. Lalu kita checklist, kita play dulu. Nah, ini slide 1 harus kita panjangkan sampai guru itu ngomong sampai di mana kira-kira. Kita play. Ini sekarang ini yang kedua dipanjangkan. Kita lihat. Kita checklist dulu ya. Ini slide kedua. Proses kurang panjang, ini dipanjangkan aja sampai ceritanya habis. Checklist dulu, kita play. Jadi panjang durasi slide dengan guru yang sedang ngomong itu harus sama. Ini ada kelebihan, kurangi dikit. Dari sini ya. Coba di play. Kalau ini pengertian ntar nih, pengertian seni lukis. Nah, ini seni lukis adalah kita panjangin. Kita checklist, kita play. Nah, ini belum selesai, kita panjangin lagi. Jadi slide ini menyesuaikan dengan durasi guru berbicara menjelaskan per slide. Klik play. Nah, masih kurang panjang, kita panjangkan lagi. Kita geser, kita checklist. Lalu kita play. Nah, slide berikutnya. Contoh-contoh lukisan ini kurang panjang, kita panjangkan. Kita geser lagi, kita checklist dulu, lalu kita play. Masing-masingnya, ini gayanya berbeda-beda setiap lukis. Ada berapa gaya dalam seni lukis? Kita lihat dari sekian banyak contoh. Yang tadi ini kita lihat, kita play lagi contoh-contoh lukisan. Masing-masingnya ini gayanya berbeda-beda setiap lukis. Nah, ini kita panjangkan lagi sedikit, kita kemarikan, kita checklist, kita play. Ini gayanya berbeda-beda setiap lukis. Ada berapa gaya dalam seni lukis? Kita lihat. Ada ke slide berikutnya. Dari sekian banyak contoh tadi, itu bisa kita kelompok. Nah, slide ini kurang panjang, kita panjangin lagi sampai sejajar dengan suara guru waktu menjelaskan. Kita checklist, lalu kita play. Dari sekian banyak contoh tadi, itu bisa kita kelompokkan menjadi tiga gaya
lukisan. Yang pertama adalah gaya representatif. Gaya representatif adalah penggambaran. Nah, ini kurang panjang lagi, kita panjangkan lagi sampai sejajar dengan suara guru menjelaskan slide ini. Checklist lagi, kita play lagi. Seperti ini, kan lukisannya burung. Burung itu adalah nyata ya, ada di alam. Kemudian yang kedua, gaya deformatif. Gaya deformatif itu adanya perubahan bentuk sebenarnya, tetapi tidak meninggalkan bentuk. Nah, ini masih kurang panjang, kita panjangin lagi. Masih menceritakan tiga gaya lukisan. Kita lihat lagi di sini, apakah sudah sama panjangnya? Masih bisa kita kenali adanya bentuk-bentuk alam. Misalnya ini bentuk manusia ya, masih bisa kita kenali ya. Walaupun bentuknya sudah dirubah, dirusak. Ini masih belum selesai, kita panjangkan lagi. Slide yang ini kita panjangkan terus sampai benar-benar sejajar dengan suara guru menjelaskan materi itu. Klik lagi. Non representatif atau abstrak. Lukisan abstrak ini tidak meniru alam, jadi bisa kita lihat di sini tidak satupun adanya bentuk-bentuk yang masih kurang panjang. Dikit lagi, kira-kira geser lu ke sini, checklist. Play. Bentuk-bentuk yang ada di alam, ya. Mereka tidak meniru alam. Objeknya kombinasi titik, garis, warna, bidang, tekstur, bentuk. Masih kurang panjang, kita panjangkan lagi. Kalau kita lihat lagi, mundurkan, checklist, lalu play. Warna, bidang, sampai tekstur, slide itu sejajar ukurannya ya, dengan suara guru. Jadi nanti kalian harus bisa bedakan nih, yang kayak gimana representatif, yang bagaimana deformatif, yang bagaimana non representatif. Kurang panjang lagi, sedikit lagi, kira-kira segini. Kita checklist dulu, lalu kita play. Yang bagaimana non representatif atau abstrak, ya. Yang representatif selalu meniru alam, yang deformatif masih kurang panjang, ditambahin lagi. Kita mundurkan lagi. Kita checklist lagi, kita play lagi. Bentuk alam, tetapi masih bisa dikenali bentuknya. Kalau yang ini tidak meniru alam sama sekali. Tema lukisan. Tema lukisan ini. Nah, sekarang ini kepanjangan. Sedikit aja di sini, lalu tema lukisan. Tema lukisan kita panjangin dulu. Biar sejajar. Kita ginikan dulu. Lalu kita play. Tema lukisan. Tema lukisan itu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa itu tema? Tema adalah ide atau gagasan yang ini kurang panjang. Kita klik lagi sini. Checklist dulu, lalu kita play. Atau gagasan yang ada dalam karya seni lukis. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, hubungan manusia dengan dirinya. Nah, ini kurang panjang, dipanjangkan slide-nya. Biar sejajar dengan suara guru. Kita mundurkan dulu, lalu kita checklist, lalu kita play. Basuki Abdullah melukis Basuki Abdullah. Yang ketiga, Vincent Van Gogh melukis Vincent Van Gogh. Silakan kalian cari. Masih kurang panjang. Sedikit lagi, kira-kira. Di sini, checklist dulu. Lalu di play. Kalian cari pelukis lain yang melukis dirinya sendiri. Itu banyak sekali di internet atau di literasi yang lain. Dengan jari kita bisa ditunjuk. Lalu kita play. Kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya. Nah, kalau suara guru pengen lebih nyaring, klik videonya. Di sini ada gambar speaker. Lalu kita tarik ke atas
menjadi 150% atau 200% juga boleh. Kita checklist, coba kita bandingkan suaranya. Cobaan guru seni budaya. Nah, tambah nyaring ya. Terus kita play dulu. SMP Negeri 14 Depok. Ini dari slide 1 ke slide 2, ini harus ada transisi. Tentang seni lukis bagian yang pertama. Nah, pindahan. Ini ada transisi, ya. Klik di sini, transisinya. Ini mau pakai yang mana, misalnya pakai yang ini. Checklist, coba kita mundurkan. Kita coba. Perpindahan dari satu slide ke slide yang lain. Nah, seperti itu. Yang anggap ini sudah selesai, lalu kita klik ini. Share, klik export, tunggu sampai selesai. Video nanti ada di galeri di folder export. Selamat mencoba.